Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sore hari ini. Saya akan mengambil bahan bonsai rukam. Ini bahan bonsai rukamnya, kawan. Ya, sangat kecil. Ini adalah bahan bonsai mame. Ya. Bahan bonsai mame. Ini daunnya, kawan. Ya. Ini daunnya. Daunnya bahan bonsai rukam. Di sini sangat jarang sekali bahan bonsai. Ya, gimana lagi? Gak apa-apa ya. Meskipun kecil. Sebab di sini jarang sekali bahan bonsai rukam. Ini akarnya sangat banyak sekali. Akarnya sangat banyak sekali. Potong dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, sudah putus. Nah, sekarang potong di sini. Sudah putus. Sekarang tinggal memotongnya. Bahan bonsainya, kawan. Bahan bonsai rukam, ya. Bahan bonsai rukam. Ini. Potong dulu supaya jelas bentuk dan karakternya. Kawan. Potong dulu. Ini akan dibuat bonsai mame. Bonsai mame. Dan ini harus dipotong ini ya. Ini dipotong. Ini juga dipotong, ini dibuang. Saya akan menanamnya posisi seperti ini, kawan. Ya. Ini, kawan, ya. Nanamnya seperti ini. Ini, kawan, ya. Nanamnya seperti ini. Posisi seperti ini.
dan ini kurang, ini dipotong begini. Di sini sangat jarang sekali cari bahan bonsai rukem ini, ya sangat jarang. Lain dengan bonsai serut, itu sangat banyak, lumayan banyak lah. Baiklah kawan, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.